Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Rifansya dari kelas 5 Usman B. Saya akan menunjukkan tentang pertimbangan panas. Contohnya merebus telur. Ini dia bahan-bahannya. Pertama, 1 butir telur. 2, air secukupnya. Akhirnya alatnya panci dan kompor. Pertama, masukkan air. Lalu kita nyalakan kompornya. Kita tunggu sampai mendidih. Ya, teman-teman, apinya sudah merambat pada panci. Itu termasuk perpindahan panas secara konduktif. Dan bisa lihat bahwa airnya sudah mendidih. Itu adalah contoh perpindahan panas konveksi. Dan saat kita berada di sini akan terasa hangat. Itu adalah bias perpindahan panas radiasi. Sebelum saya selesai, saya akan menjelaskan tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas dengan cara merambat kepada benda konduktor. Konveksi adalah pertukaran udara panas dan dingin. Dan radiasi adalah perpindahan panas secara memancar. Ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.